Ramenya jam berapa? Siang. Oh siang. Bakul cengkeh, bakul mixer, mangkok, virus, bak tangguh. Kalian ambil yang gede-gede sekalian. Pokoknya mau menunggu sama kocek. Ya, rasa. Ini es. Es apa namanya, Kak? Es buah prasmanan. Es prasmanan? Ya sebenarnya ini kalau ada yang beli suka layani sendiri. Oh gitu. Kalau ini spesial buat saya ya. Itu pada habis aja. Oh ini udah habis. Jadi biasanya ngambil sendiri. Oh gitu. Namanya juga prasmanan. Namanya prasmanan. Baru di sini adanya. Oh. Ini namanya jalan apa sih? Taman Adiasa. Oh Taman Adiasa. Para bot. Itu banyak amat ininya campurannya. Iya. Berapa duit sih harganya? Rp5.000. Rp5.000. Tapi Rp5.000 sebanyak ini ngambil sendiri ya. Bebas ngambilnya. Oke, teman-teman. Kita lagi berada di Taman Adiasa ya. Kemarin saya di Rangkas Bitung. Ini ada namanya es buah campur sebanyak ini 5.000 ya teman-teman, bebas ngambil sendiri. Ini ada apa aja, Kak? Buah-buahan aja. Oke, ada nanas, ada semangka, ini melon, semangka, ini apa ya? Oke, ini penjualnya cantik banget nih, manis, jomblo lagi. Cobain dong. Iya, kakak yang nyobain, saya enggak. Kakak yang nyobain. Oh ya gitu. Oke teman-teman, nah ini dia es buahnya. Es buah prasmanan namanya. Di Jalan Adiasa adanya. Kenapa ini disebut es prasmanan? Karena kita ngambil sendiri bebas. Kalau masih muat mah mau sebanyak mungkin juga bebas ya, Kak ya? Enggak. Yang penting bebasnya maksudnya apa aja gitu ya. Oh, apa? Oke. Kita cobain dulu ya. Enak ya teman-teman rasanya. Nah ini dia es prasmanan, baru di sini adanya. Namanya juga udah kayak hajatan. Mari pak nyacing tete yang ada di rumah. Bawanya para bot dapur ya, para bot rumah ya. Lagi promosi deh ya, akhir tahun. Ngobrol habis-habisan deh, semua yang ada di mobil kocik kafe perabotan dapur. Ambil yang gede-gede, ambil sesuai kebutuhan. Soalnya mau gede, mau kecil, sama kocek sesuai kebutuhan. Iya. Ambil sendiri sesuai keinginan. Yo, boludo.
bapaknya yang ada di rumah, mumpung lagi promosi ya, mumpung lagi promosi akhir tahun, semua yang ada di mobil bonceng, kami di bonceng, mau ember-ember kayak mau paku-paku, mau keranjang-keranjang kayak tudung saji, ambil yang gede-gede sekalian, soalnya mau gede mau kecil sama bonceng, latar kami bonceng, kami bonceng ya, ambil sesuai kebutuhan dan ambil sesuai kebutuhan. Semangka enggak? Iya, ambil sesuai kebutuhan, soalnya mau yang kecil, mau gede, mau panjang, mau bengkok, sama, mau cek, sesuai.